Sungai di Pamekasan, Madura, Jawa Tengah bikin geger. Pasalnya, air sungai tersebut tiba-tiba berubah menjadi merah. Belum diketahui apa penyebab merahnya air sungai tersebut. Air sungai di Kelurahan Bugih ini tiba-tiba menjadi merah pekat. Warga pun panik karena air sungai ini mencemari aliran irigasi di sejumlah wilayah kota Pamekasan. Mulai dari Kelurahan Cunggangcang hingga Kelurahan Parteker. Salah satu warga mengira warna merah di sungai akan hilang terbawa arus, namun nyatanya warna itu masih tetap ada. Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan belum bisa memastikan penyebab warna merah tersebut. Warga menduga penyebabnya dari limbah batik dari aliran sungai Desa Klampar yang merupakan salah satu sentra batik di Pamekasan. Kemarin pas habis zuhur, saya cuma lewat, kebetulan airnya ini sudah merah. Saya kira hanya untuk sementara, tahunya sampai sekarang tetap merah kayak gini. Cuman kan kali yang ke sana kan sampai ke kota itu, nyampe mungkin airnya ke sana.